Pagaruyung ini karena ada suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Hamba berpikir hari semakin senja bagi hamba, bulan semakin kecil, dan usia hamba semakin tua juga. Sudah selayaknya kita memikirkan mencari pengganti siapa orangnya seandainya hamba tidak ada lagi. Pulang maklum pada sidang yang hamba muliakan. Tuanku, berdetahlah. Patah tumbuh hilang berganti. Segala titah tuanku, hamba setuju sekali. Tetapi kita tidak boleh menetapkan begitu saja Ananda Raja Mahmud sebagai pengganti tuanku. Memang Raja Mahmud itu adalah putra hamba. Tapi yang lain masih banyak. Semuanya berhak. Tuanku, bertitahlah. Kalau boleh hamba mengusulkan, sesuai dengan adat yang diadatkan di Pagaruyung, setiap orang yang akan menggantikan tuanku harus diuji dulu. Tuanku, bertitahlah. Jika tuanku menyetujui Raja Mahmud, dia harus ditidurkan terlebih dahulu di atas batu kasur yang beralaskan daun jelatang hijau yang gatal itu. Ya, kalau bukan tuah Raja Mahmud, dia akan gagal dalam ujian. Tuah ayam bisa kita lihat pada kakinya. Tuah manusia, hanya Allah yang mengetahui. Raja Mahmud sendiri pun entah di mana. Dia jarang berada di istana. Saya pun merasa bimbang. Memang, Raja Mahmud selalu begitulah. Ya, maklumlah. Orang muda laju lomba kari. Ya, benar. Raja Khatib dan Raja Sulaiman, mereka selalu ada di istana ini. Tuanku, Raja Sulaiman telah kita uji di atas batu kasur yang beralaskan daun jelatang itu, tapi ia gagal. Berjenjang naik, bertangga turun. Tuanku, kalau mengikut umur, Raja Khatib yang lebih tua, lebih baik dia yang kita uji lebih dulu. Terserahlah kalian memikirkan. Thank you.
Adisri. Abang Mamun. Cantik sungguh Adisri hari ini. Abang terlalu memuji. Pujian seperti ini selalu diberikan pada gadis lain, mungkin. Jangan tuduh sembarangan. Baru kali ini hati abang tertawan. Pada Seri gadis rupawan. Seri pun sedar. Seri sebagai bunga yang sedang kembang dan jadi idaman semua kumbang. Tapi bila ada layu nanti, jadi debu jatuh ke bumi, bang. Abang menyayangi kau, Dek. Percayalah, abang ingin memberi Seri ke Seri. Bang, keinginan mungkin hanya impian. Belum tentu dapat dibuktikan, bang. Kenapa tidak? Bila-bila masa saja, adik boleh abang bina. Jangan lupa, abang enggak, saya pipi. Abang bakal jadi raja Pagaruyung. Masakan abang beristrikan orang seperti saya? Tidak, Seri. Abang akan ikhtiarkan agar kita dapat hidup bersama. Lihat. Bersamalah, adik Seri. Kalau ada jodoh, tidak kemana. Jang, kini Wak Ang Poi laporkan pada Raja Katib pasal si Raja Mahmud sedang berpacaran dengan si Seri penari istana tu. Budak itulah yang si Raja Katib gilakan. Sawi. Betul. Dek kerana itu, Wak Ang Poi dan Lapo. Kecekkan. Apa perintahnya akan awak lakukan? Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ya. Mana Seri? Ya, Angku. Mana si Seri? Udah dari tadi, tidak kelihatan. Katanya, dia belajar menari di rumah Uncu Jamilan. Usahlah bimbang, Angku. Padusi dah besar gadang. Yang besar gadang tu patut nak dibimbang. Lebih-lebih lagi kalau jalan seorang. Nanti angin tidak, apa tidak, daun bergoyang. Angku mengigau sehari. Maknya Sri, menutup bulu orang tak semudah menutup lubang. Udah, Angku. Angku nak ke mana ni? Masjid. Panjang umurnya. Ini Seri udah datang. Ayah. Ambil poin dulu. Baik. Seri? Ya, Ma. Naik tanah nasi. Baik. Boleh dibuka, takut tak boleh diubah. Semua yang telah terjadi kita serahkan saja pada Tuhan. Bagaimana sekarang? Panggilkan dukun istana.
tentulah giliran Raja Mahmud yang kita uji, Tuanku. Kemari semua. Sultan Karu dari Ulumua. Macam mana boleh jadi macam ni? Perompak nyakkan ini. Mengucaplah perompak, mengucaplah. Kalau bertahun-tahun Nurinza. Kuning. Bawakanlah bapak kemari lekas. Baik, ayah. Ini, ayah. Thank you.
Assalamualaikum, Tok Lija. Eh, waalaikumsalam. Ah, Datuk Paduka. Sultan Karo orang Sumenda pun ada. Kenapa Tok Lija yang menyedarkan ini? Kan anak-anak ada. Anak-anak tu bukan boleh diharap sangat. Lagipun saya tak suka duduk tertonggok di rumah. Apa hajat Datuk Paduka datang ni? Sultan dan hamba berhajat nak bertemu dengan Tok Naam. Apa Tok Naam ada di rumah? Ada. Sipi, kasih tahu ayah Datuk Paduka dan Sultan Karo nak jumpa ya. Baik, Mak. Silakan. Sila, Tok. Sani, ya, Ma. Pergi ke dapur masak air, ada tamu ayah datang tu. Baik, Ma. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Tok Paduka? Khabar baik, Tok. Apa khabar Sultan? Khabar baik, Tok. Silakan duduk. Dah lama tak nampak. Kamu berdua datang ni nak menjemput kenduri kahwin kah? Hamba tahu Paduka ada anak darah dan Sultan pun dah lama menduda. Hamba datang bukan nak beralih. Hamba berdua datang ni memangnya ada hajat. Hajat? Hajat apa? Kalau ringan, sama-sama kita jinjing. Kalau berat, kita cuba sama memikul. Hamba rasa biar Sultan yang memberitahu tu. Begini Datuk. Hamba baru saja balik dari Rembau. Ha. Kabarnya kampung di sana kena serang perompak ya? Memang benar Datuk. Banyak rumah yang terbakar dan ramai yang korban. Jadi, apa orang sana nak buat? Sayangnya mereka tak berani nak bertindak Datuk. Hamba berjumpa penghulu Luling Sung. Dia kata, kau sendiri tak daya dia menentang perompak tu. Jadi, dia minta hamba bertanya pada Datuk. Kalau-kalau Datuk sanggup menggempur Dayang Bugis. Itu cerita lama. Apa gunanya hamba memerakai bahasa orang? Apa gunanya kita memikul biawa hidup Sultan? Perompak itu tidak akan berani menyerang kampung ini. Baik Dayang Bugis, baik siapapun. Sebut saja nama penghulu Naam, mereka pun kecut. Kita ni, walaupun kecil, kecil-kecil ciri api. Bukan kecil ular lidi. Minuman pun dah sampai. Silakan, ala kadar aja ni. Terima kasih, Tok. Sini semua. Dengar sini semua. Kita sudah banyak melakukan rompakan-rompakan ke kampung-kampung dan daerah-daerah ini. Tapi aku belum puas hati lagi. Kita masih belum pergi ke kampung penghulu Naam. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Kampung penghulu Naam, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Diam. Dengar sini semua. Rompakan kita selama ini kurang menakutkan orang-orang kampung ini. Aku mau kamu semua ambil tahu tentang hal kamu kampung dan luak-luak. Ambil tahu siapa yang banyak harta, rumah siapa yang ditinggalkan, dan kawalan mana yang kurang kuat. Paham? Hei, apa aku tanya kamu semua paham tak? Paham, Pak. Mudah. Kau pilih dan kau aturkan orang kita di sana masuk ke dalam kampung-kampung sebagai penyuluh. Kalau boleh, laga-lagakan orang satu kampung dengan kampung yang lain supaya mereka benci-membenci dan bergaduh sesama sendiri. Paham? Ya, aku paham. Dengan cara itu, orang-orang itu tidak akan bersatu. Jadi lebih mudah kita bergerak di mana saja kita suka. Ya, itulah maksud aku. Kamu sudah paham, bukan? Paham, Pak. Ingat, kita bukan saja boleh jadi raja di laut. Tapi satu masa nanti, kita juga akan berkuasa di darat.
Sani, itu ada kuih yang masak. Kau ambil ya. Ya, Mas nak banyak kukut di sana, Mak. Baiklah. Eh, hati-hati tau, Dik. Kat sana tu banyak kerengga tu.